biasanya untuk sensibility yang general bang Rini bersama-sama dengan yang berbagai ustaz anaknya Al-Mali dengan tajuk Tafsir Allah dan Rasul sila kelima disediakan oleh Nazri Syukur. Kita bersama. Menjelus ke arah dada. Nabi yang dah lari jauh patah balik. Bangun suraka tengok sedang bertarung dengan kau. Maka Nabi berlari dengan sisa tenaga yang ada sambil membuka serban balik ke arah suraka. Wahai suraka, sambut serbanku ini. Nabi mengumpul untuk tarik suraka keluar. Dan ketika itu Abu Bakar berpatah balik dan bertanya kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang kau buat ini? Bukankah orang ini ingin membunuh kamu?" Nabi jawab, "Wahai Abu Bakar, bukankah dia juga umatku?" Ya Allah, bersihnya hati Nabi langsung pada perasaan dengki, marah orang yang nak membunuh dia. Nabi boleh tolong ketika berada dalam keadaan baik. Ya Allah, Nabi ni, ya Allah, dapat tak kita nampak wajah Nabi nanti? Tak tahulah. Hei, ada ke orang pemaaf macam ni? Kita baru kena hentam sikit, baru kena hentam, baru tak setuju pendapat kita, kita left group. Bayangkan Nabi, orang nak bunuh, nak bunuh ni. Nabi tolong. Abu Bakar menerima tamparan daripada perkataan Nabi, maka diselamatkan surga. Ceritanya ada dua versi tau eh, tapi kita tak apa, kita lapik dengan perkataan ni. Wallahu a'lam. Maka ditariklah surakah keluar daripada pasir jelus. Kemudiannya surakah melafazkan syahadah kerana jatuh cinta dengan akhlak Rasulullah SAW disebabkan hati Nabi yang bersih. Allah, berapa ramai orang Islam tengok akhlak kita. Allah, kita mendedahkan keburukan-keburukan sahabat-sahabat kita hingga tanpa kita sedari kita mendedahkan memburukkan Islam itu sendiri. Dah habis hati. Perut Nabi ada dua sunnah. Sifat perut Nabi, dia lebih kempis daripada dada Nabi ketika Nabi muda. Dan bila tua, dada dan perut Nabi sama rata, tak buncit, tak sangat. Perut Nabi cantik sangat. Dan diceritakan tuan-tuan dan puan-puan, ketika Sayyidina Ali menduangkan air di atas dada Nabi ketika Nabi dah wafat, dituang atas dada Nabi, bejana Arab dituang, air itu mengalir terus turun ke perut Nabi yang mulia, terus sampai ke pangkal peha Nabi yang mulia. Senang dia mandi jenazah. Ustaz biasa mandi jenazah orang. Kadang-kadang Allah uji dengan jenazah yang Allah aibkan jenazah itu. Kurus kering tapi berat yang amat.
hampir 15 minit tekan perut, keluar najis. Allah, najis yang keluar tu amat busuk dan tak pernah dibau. Allahu Akbar. Janganlah Allah hina jenazah kita. Jadi apa berlaku? Kempis pun Nabi, di perut Nabi Muhammad SAW ada satu sunnah, iaitu berpuasa sepanjang PKP. Lama yang mengeluh susah, susah, susah. Islam ajar susah. Islam ajar survival hidup susah melalui rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Sesusah-susah kita kalau kita puasa dapat pertolongan daripada Allah. Puasa mengajar dua perkara utama. Pertama, menundukkan nafsu. Yang kedua adalah berjimat cermat. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW pernah satu hari, Aisyah, selepas Nabi wafat, orang jemput Aisyah makan kat rumah dia. Aisyah makan satu roti sambil bertakung air mata dia, menangis. Sampai orang yang menjamu makanan tu tanya, wahai Aisyah, saya sampai jauh satu setengah, satu suku, satu suku, satu setengah, sorry. So apa berlaku tuan-tuan? Menangis. Sahabat tanya, ya Aisyah, kenapa menangis? Sepanjang aku hidup dengan Nabi Muhammad SAW, aku tidak pernah berasa sekejap ini. Dan kami di rumah hanya makan daripada tepung yang berasaskan daripada bali. Nabi makan tepung yang berasas daripada bali. Tepung ni kalau buat roti ataupun capati, tuan-tuan, kunyah. Allah, memerlukan terlalu banyak kunyah sebab terlalu keras. Tiba-tiba Aisyah dapat makan tepung yang lembut. Aisyah menangis kerana terkenang hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan terkenang susah, tetapi terkenang rindu akan sifat pemimpin dunia di dunia dan pemimpin di akhirat nanti, boleh makan benda yang semurah itu. Kita sepanjang PKP mengeluh, masih hantar beras je, hantar beras je, masih hantar telur je, telur je. Milo tak ada milo, milo. Ya Allah, kadang-kadang kita yang hantar bantuan tu, susu anak tak ada, pampers tak ada. Allah, saya pernah bagi bantuan, masa kita bagi-bagi, pokok kat sini, meh, meh, susu anak tak ada, berah, orang bagi berah, apa meh, pokok, susu anak, buang pokok, beli susu anak, biar gini tak. Rakyat Malaysia ni susah nak jumpa yang susah, tapi senang jumpa yang malas. Senang jumpa yang malas. Allah Akbar. Kalau ikut Islam, kita puasa. Susah macam mana pun puasa. Isnin, Khamis, janji eh, tahun-tahun dekat kata kiamat ni, kita puasa Isnin, Khamis eh, pujuklah hati kita. Mana tahu kita mati pada hari Isnin dalam keadaan berpuasa, mana tahu kita mati pada hari Khamis dalam keadaan berpuasa. Cantiknya ya Allah. Habis perut Nabi, Nabi kerap puasa. Di perut Nabi pun ada satu sunnah, sunnah pemakanan. Nabi makan 1/3 isi air, 1/3 isi makanan, 1/3 biarkan kosong. Kita tak, asal ada viral selipar goreng bubur cili sos, kita pergi kunyah. Kunyah, 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 selipar pun kita makan. Ya Allah. Ini sekarang ni zaman Grab, zaman apa, Lala, Food Panda. Ya Allah, makan je hidup kita. So akhirnya kena penyakit, yang kena macam saya tuan-tuan, kanser sakit tuan-tuan. Jangan kena kanser macam saya, sakit tuan-tuan, emosi macam tak betul. Dia telah develop kemahiran bercakap. Kadang-kadang, oh ya Allah, sakit tuan-tuan, jangan kena kanser tu dia. Habis, body, perut, syahwat. Syahwat Nabi ni kita tak perlu cerita. Nabi memang kuat, Nabi mempunyai ramai isteri. Eh, sekuat-kuat kita, seorang dia isteri. Sekuat-kuat Nabi, Nabi ada 4 orang isteri sekali. So, kita kuat sembang. Habis, kaki Nabi
pehanya besar, betisnya bulat, kaki Nabi nampak kaki dia berlekuk sedikit. Yang tak lekuk tu semuanya keras. Jari Nabi panjang-panjang. Kaki Nabi dipersiapkan oleh Allah SWT daripada kecil dengan berternak kambing. Kejar, turun bukit, naik bukit untuk persiapan peristiwa hijrah. So, sekarang ni orang dah buat hiking. Hiking naik bukit, turun bukit. Cuma dia orang tak ternak kambing. Kambing dah ternak, bawa kambing hiking sekali. Kan bagus? Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Rasulullah SAW, tuan-tuan, dia punya kehebatan. Kalau tengok masa muda, masa muda dia susah untuk persiapan perjuangan hijrah Rasulullah SAW dan kemudiannya zaman-zaman yang mudah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmi بدوامي ملك الله. Demikian tadi rancangan Rawdah bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Hanafiah Abdul Malik dengan tajuk Kekasih Awal dan Akhir siri kelima, disediakan oleh rakan setugas Nazri Syukri. Ulangannya boleh sama-sama kita ikuti esok kira-kira 5.15 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu-lagu santai dan berisi.